Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak bapak? Ya, kembali berjumpa dengan bapak dalam keadaan ya seperti ini, harus pembelajaran daring ya. Nah, kembali bapak memperkenalkan diri. Bapak adalah Jaripanta Prainain SPD selaku salah satu guru olahraga di Yayasan Perguruan Tinggi Karya. Nah, sebelumnya bapak ingin memberikan materi, tapi sebelum itu kita lakukan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak bapak kelas 7. Ya, kemarin kita sudah membahas poin kecil tentang bola kasti. Nah, sekarang kita akan membahas kembali lanjutan dari permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Ya, di mana sebelum itu bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, serta tujuan kita mempelajari materi ini sebagai berikut. Kalian sudah tahu kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran kita. Maka bapak sudah merangkumkan ya materi-materi, kumpulan-kumpulan materi tentang bulu tangkis. Semoga nanti apa yang bapak buat ini bisa kalian amati dan bisa kalian pelajari di rumah. Langsung saja kita ke materinya. Baik, anak-anak bapak sekalian, kita akan masuk ke materi permainan bulu tangkis. Nah, baik, kita masuk langsung saja. Kita masuk ke aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Nah, pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Dan permainan ini dinaungi oleh asosiasi Indonesia-nya, yaitu PBSI. Kalian perhatikan dan baca. Nah, di sini ada alat ya, perlengkapan yang bisa digunakan saat bermain bulu tangkis. Nah, perhatikan. Nah, selanjutnya lapangan bulu tangkis. Di sini ada gambarnya, coba kalian lihat, beserta ukurannya lengkap. Ukuran net juga ada di sini. Nah, aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan bulu tangkis. Nah, dalam permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dipelajari adalah ya aktivitas pembelajaran memegang raket grip. Nah, perhatikan. Ada gambar yang sudah bapak buat di sini, coba diamati ya. Ada 3 pegangan bulu tangkis. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik kumpulan permainan bulu tangkis. Gerak dasar pukulan, acara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Ada 4 di sini, perhatikan. Servis pendek, panjang, drive, dan cambuk. Nah, di sini ada video pembelajaran yang bisa kalian lihat bagaimana cara melakukan servis. Servis adalah awal di mana tanda sebuah pertandingan akan dimulai. Nah, di sini akan ada video pembelajaran sedikit bagaimana gerakan atau upaya melakukan servis. Nah, perhatikan baik-baik. Servis sangat menentukan di mana kita akan mendapatkan poin di awal-awal pertandingan. Ya, karena dalam permainan bulu tangkis sangat-sangat penting servis itu. Perhatikan di sini bagaimana posisi saat melakukan servis. Ya, perhatikan. Pada saat mengenai hook, nah, pandangan lurus ke depan, usahakan bola melewati net dan melewati batas lapangan yang seharusnya. Perhatikan di sini. Ada servis kedua di sini, dia melakukan pukulan yang jauh ya, dengan tujuan supaya jatuhnya di belakang lapangan musuh ya, supaya musuh itu tidak gampang untuk merebut servis kita. Perhatikan. Yang pertama itu servis ya, perhatikan di sini videonya sudah bapak buat dari pertandingan ya. Tim dari Indonesia tentunya. Perhatikan, sangat penting bagaimana servis itu bisa menentukan awalnya poin atau bahkan suatu pertandingan bisa dimenangkan dari poin-poin servis tersebut. Luar biasa ya, ketika kita bisa menempatkan posisi servis yang benar,
dan tepat, bisa jadi itu menjadi poin kunci kemenangan kita. Lakukan. Ya. Luar biasa jenis salah satu pemain atau salah satu atlet yang ada dari Indonesia. Perhatikan. Nah, luar biasa jenius, itulah salah satu utamanya kenapa kita harus belajar servis. Karena dari servis kita bisa memulai angka atau kemenangan. Nah, dengan mudahnya cerita itu. Nah, yang kedua kita belajar aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan lob. Pukulan lob clear adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis. Perhatikan. Pukulan lob adalah pukulan yang dipukul dari atas kepala. Tujuan ini untuk menipu ya. Ada dua jenis pukulan lob sebenarnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pukulan lob tapi tidak jauh ya, untuk mengecoh lawan. Tujuannya sebenarnya sini, perhatikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pukulan lob. Lihat ayunannya ya, arah raket setelah pukulan. Dan ketika melakukannya, badan usahakan itu di posisi belakang bola ya. Perhatikan. Nah, contoh pukulan lob. Saat melakukan pukulan, ayunan tangan itu lurus ke depan, dan seakan-akan kita akan melakukan lemparan ke depan. Dan raket itu lurus jatuh di depan badan. Bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Ya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran satu memukul forehand berpasangan atau kelompok. Perhatikan gambarnya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran dua memukul bola menggunakan pukulan forehand overhead. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran memukul bola menggunakan pukulan backhand. Dilakukan berpasangan ya. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran empat menggunakan forehand dan backhand overhead berpasangan. Yang kelima, perhatikan gambar ya, dengan peraturan yang dimodifikasi tentunya ya. Perhatikan, inilah contoh dimana melakukan latihan servis berpasangan ya. Dan bisa juga dimodifikasi menjadi latihan servis berkelompok tentunya ya. Perhatikan. Nah, di sini ada skema di mana melakukan servis pendek ya. Salah satu pemain melakukan servis dan pemain satunya menerima hook atau menerima ya, bola yang sering kita sebut bola, sebenarnya panggilannya semiku ya. Nah, ini lakukan variasi atau modifikasi. Ya. Tadi awalnya menggunakan setengah bagian lapangan dan akhirnya melakukan satu lapangan penuh. Ya. Di sini betul-betul teknik servis dipelajari. Nah, ini sedikit ya, contoh upaya latihan pemain-pemain profesional atau atlet-atlet yang sudah mahir tentunya juga harus butuh latihan. Begitu juga dengan anak-anak bapak, semua harus latihan, semua harus bisa belajar. Ya, semoga dari video ini anak-anak bapak semuanya bisa melakukan trik-trik atau teknik-teknik yang sudah bapak berikan materinya tersebut. Itu saja yang bisa bapak sampaikan. Nah, bagaimana bapak semuanya? Tadi sudah kalian perhatikan dan sudah kalian ikuti penjelasan tentang bulu tangkis yang sudah bapak rangkum dalam bentuk video seperti ini. Semoga kiranya nanti apa yang sudah bapak rangkum, apa yang sudah bapak satukan menjadi materi bulu tangkis bisa kalian pelajari, praktekkan dan lakukan di rumah. Bapak akhiri pembelajaran ini melalui doa. Sebelum bapak akhiri, marilah kita bersatu dalam doa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai.
doa selesai. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Salam olahraga.